Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita sudah di Terminal Jombor. Kita akan melakukan check in, Mas. Check in. Ya. Berangkat jam berapa, Mas? Jam 7. Kira-kira sampai sini setengah 8. Jam setengah 8 ya. Oke. Sekarang posisi mobil bisnya di mana? Gamping, Mas. Gamping. Oke, ya. Oke. Siap. Iya, Mas. Oke, kasih, Mas. Ya. Ini kupon makan ya? Iya. Okay. Siap. Ini saya kebetulan ketemu dengan salah satu agennya. Nah, ini agen resminya dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Tri Widianto di Pak. Terminal Jombor. Oke, dengan Pak Tri. Ini gantian ya shift-nya ya, Pak? Iya, gantian dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Oke, tadi yang pagi sampai jam 2. Iya, tadi yang Mas Ipan sama Mas Pak Eko. Oke. Ya. Oh ya, Pak, ini untuk pemberangkatan armada double decker yang dari Terminal Jombor ini jam berapa aja, Pak? Ada dua pemberangkatan, Mas Anjas, jam 7.30 pagi sama jam 7.30 malam. Oke, untuk agar teman-teman bisa apa? Reservasi atau pemesanan tiket bisa menghubungi di nomor berapa, Pak? Bisa menghubungi di nomor saya. Oke. 081 393 154 888. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini untuk jadwal pemberangkatannya dari Terminal Jombor, Yogyakarta ya. Nah, ini jam 7 pagi dan jam 7 malam ya. Setiap hari pemberangkatannya. Pemberangkatan start Jogja sampai Ciputat ya. Tujuan akhirnya Ciputat. Nah, ini kita menunggu armadanya. Ini armadanya sudah mau masuk kabarnya. Nah, itu udah ada tanda-tandanya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman armada yang kita tunggu-tunggu tiba juga di Terminal Jombor. Armada 141. Ini mobil baru, sasis Scania K410 ya. Ini armadanya. Nah, kita langsung aja. Cus. Halo, Pak. Halo, Pak Warman. Iki milu lho, Pak. Nih. Kita langsung. Nih, Mas Mukonya. Mangkat iki. Kita naik. Kau eh, ngatas eh. Nah, untuk seat sendiri. Nah, teman-teman kita sudah berada di atas deck atas. Seat saya 2A ya. Nih. Oke, kasih, Mas. Ini dapat ada lagi yang dari Jombor. Bonus snack. Ini snacknya ada air minum Ultra, roti, arem-arem, pisang dan air mineral Ultra ya. Mantap nih, teman-teman. Tampilannya juga menarik nih. Boleh nih snack premiumnya. Karena kita tidak servis makan di Waleri, jadi kita dikasih servis snack ya. Nanti servis makannya di Subang. Teman-teman, ini keluar dari Terminal Jombor ya pemberangkatannya. Thank you.
dari terminal Jombor 1946 ya. Sama ya. Jalanan kita ini di seat nomor 2 ya, 2A. Jadi untuk pandangan ke depan kurang terlalu jelas ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Ini trip perdana di tahun 2021 ya. Rutenya terminal Jombor Ciputat. Nah ini malam ini diiringin dengan syahdunya hujan ya. Nah, semoga selamat sampai tujuan dan balik juga selamat ya, balik ke Jogja lagi. Jam 20.31 di Muntilan ya. Kita berada di daerah Muntilan. Kita masuk di terminal Magelang ya. Ini untuk penumpang sudah lumayan ya, yang malam nih. Surabaya. Unboxing snack tadi itu isinya apa aja sih? Ada roti, ada pisang, kemudian ada kacang dan arem-arem ya sih. Bonusnya Aqua ya, Ultra. Ini sewanya sudah mulai, penumpangnya ramai ya teman-teman. Jadi yang angkatan malam itu untuk penumpang itu okupansi penumpangnya itu lumayan ya. Untuk double decker rute Jogja Ciputat ini hampir setiap hari pemberangkatan itu full ya, full seat dari seat atas, deck atas dan deck bawah ya. Kita keluar dari terminal Magelang ya teman-teman. Keluar dari terminal Magelang sekitar jam 20, jam 8 ya, jam 8.46 ya teman-teman. Jam 8.46 keluar dari terminal Magelang. Kalau ke kiri itu ke arah Jogja, Solo dan sekitarnya. Kalau ke kanan kita arah Semarang ya, Bawen dan sekitarnya.
kita sekarang keluar dari yang ke kiri ini kota ya teman-teman, kota Magelang. Nah kita tadi lewat jalan lingkarnya ya. Nah, Magelang kota sejuta bunga. Jadi meskipun cuacanya ini hujan, nah tapi untuk kedapan kabin ini juara menurut saya. Tak ada sama sekali istilahnya kayak hujannya itu terasa sampai dalam kabin ya. Nah ini mungkin karena armada ini masih tergolong baru juga, keluaran sebelum akhir tahun, keluaran akhir 2020 ya teman-teman. Jadi masih lumayan senyap lah untuk kondisi kalau hujan seperti ini ya teman-teman. Jangan nanti masuk daerah Barawa. Masih suasana cuacanya masih hujan ya. Ini mendukung buat bobo mania ini sebenarnya. Tapi mata saya masih kuat nih. Kalau tidur ini enak sekali, apalagi dengan selonjoran. Soalnya model footrestnya menurut saya ini agak sedikit berbeda ya, jadi enak buat kalau mau selonjoran ya teman-teman. Ini kita sepertinya akan ambil penumpang. Sepertinya ada sewa di sini. Goyangannya mantap sekali ini teman-teman. Sewa nambah penumpang lagi di sini ya, di mana terminal Secang kalau nggak salah ini. Mungkin cukup sekian dulu videonya. Nah nanti akan dilanjutkan untuk bagian keduanya ya. Terus saja video dari trip perjalanan saya malam ini ya. Nanti bagian kedua akan saya upload. Ini sampai bagian satu dulu. Terima kasih. Jika teman-teman menyukai video saya, silakan klik tombol like. Dan jika teman-teman belum mengikuti channel saya, silakan subscribe. Dan tidak lupa nyalakan loncengnya agar selalu ada notifikasi dari video-video saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah.